RRI Live Music. FM Pro 2 RRI Semarang, suara kreativitas live dari Pro 2 RRI Semarang dan disiarkan juga di banyak ya. Banyak. Baru opening loh ini lah ya. Kita juga disiarkan di RRI Net ya. Jadi sahabat kreatif selain bisa mendengarkan di 95,3 FM, sahabat juga bisa nonton kita ya, Aris ya. Di RRI Net. Kemudian selain itu sahabat kreatif juga bisa nonton di UCTV channel 130 dan juga di Nin Media. Oke, dan selamat datang, inilah RRI Net Live Music. Iya, Semarang selain kulinernya ya yang membuat banyak orang tergila-gila, tempat wisatanya juga. Di list berikutnya adalah kita punya musisi-musisi yang mantap. Benar. Band-bandnya luar biasa ya. Enggak cuma soloisnya aja, tapi band-bandnya juga keren-keren. Banyak yang udah go nasional. Nah. Go internasional. Nah. Kalau ini go apa ya? Bentar lagi ya. Ini go nasional udah. Centang Biru. Waduh. Udah verified ya. Iya. Aduh, jadi grogi aku kalau ngomong sama yang akunnya ada Centang Biru ya. Semoga setelah ini kita juga ikutan Centang Biru. Amin. Kita pansos sama mereka. Kita pansos ya. Langsung aja kita kenalin. Ini dia Kamar Jiwa. Kamar Jiwa. Halo. Halo. Ih, kalem banget ya. Iya. Beda kalo, sama kita. Ya, harusnya bukan gitu. Itu bukan Kamar Jiwa itu. Itu apa? Itu lebih ke kamar pengantin. Romantis aja jawabnya. Halo gitu. Halo ya. Gitu ya. Apa kabar abang-abang, om-om? Baik semuanya. Baik. Baik, 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 baik. Oke, kita mau kenalan dulu dong satu-satu. Boleh, perkenalkan dulu. Dari, ada siapa di bagian apa? Dari mana nih? Dari mana? Ayo. Dari sebelah kiri dulu boleh? Iya, boleh. Monggo. Sebelah kiri saya Septa. Cipta. Sesuai. Septa. Cipta atau Septa? Septa. Oh, Septa. Septa. September ya. Septa lead gitar. Oke, okay. Septa di lead gitar. Yeah. Kemudian sebelahnya ada Fauzan. Bang Fauzan. Iya. Halo. Halo. Halo Mas Aris. Sehat Bang Fauzan? Sehat. 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 Biasanya ketemu di IG ya Mas ya. Ya makanya. Aku tuh follow mereka udah lama banget. Oh gitu. Di approve-nya baru kemarin. Oh. Karena ada Centang Biru kan mereka kan. Ya, ya gitu tuh. Terus-terus next. Ada bassnya dari Mas Lukman ya. Lukman Tambosei. Bang Lukman, apa kabar Bang? Halo. Baik, okay. Ya. Teriak sekenceng-kencengnya silahkan karena tidak akan terdengar ya. Gak ada mic-nya sendiri ya. Oke. Okay. Terakhir saya sendiri, Umam dari untuk vokal dan gitar ritme juga. Halo, Mas Umam. Ya. Oke, okay. Itu cuma 4 doang ya? Atau 4. Mau nambah lagi? Nanti aja. Nanti aja ya. Kalau ngomongin soal Kamar Jiwa, Kamar Jiwa ini bukan yang pertama kalinya sebenarnya kalian mampir ke Pro 2 Semarang ya? Iya. Udah pernah tahun berapa waktu itu? Tahun kemarin ya, kalau gak salah. 9 bulan sebelum Masehi. Bukan ya, kelamaan deh. Tahun berapa? Sebelumnya berarti. Kurang lebih hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Setahun yang lalu. Berarti udah ini, udah pandemi juga tapi kan? Sudah. Ya. Udah pandemi ya. Berarti ini produktif banget ya. Setahun kemudian mampir lagi. Iya. Kan? Padahal pandemi udah 4 tahun kan. Berlebihan ya saya ya. Ini kalau tayangannya diputar lagi 2 tahun lagi ya. Tapi gini, jadi memang anak-anak muda zaman sekarang apalagi musisi gitu ya, meskipun pandemi dan kita sama-sama enggak tahu nih pandemi berakhirnya kapan, tapi tetap mereka dituntut untuk punya kreativitas yang lebih. Betul. Beradaptasi dan kalau bisa ya harus mengeluarkan karya. Enggak ada alasan kan pandemi nyantai-nyantai dulu, enggak ada. Enggak ada, karena mereka berkarya untuk menghasilkan uang. Ya. Nah, nantinya pasti harus berkarya terus ya. Jadi nggak boleh mandek walaupun pandemi juga, mau makan apa gitu kan? Untuk apa itu akun verifiednya kalau nggak dimanfaatkan? Nah, ya. Bener. Kamar Jiwa dari kapan sih sebenarnya? Kita mungkin kan beberapa yang 9 bulan lalu nggak dengerin gitu kan? Kenalan lagi dong biar biar makin intim sama Kamar Jiwa. Dari kapan kalian? Dari kapan ya, men?
2019. Oh, 2019. 2019 BC, BC before corona. Sebelum corona ya. Oh, bukan angkatan corona berarti ya, bukan ya. Sebelumnya enggak ada ekspektasi atau udah meramal gitu bakal ada COVID 2 tahun kemudian gitu? Enggak ada sih, enggak ada. Kayaknya cuma gue yang ramal, Dev. Oh, gitu ya. Dan pas juga foto masker. Iya, foto-foto yang kemarin kita share berapa tahun lalu udah pakai masker loh. Oke, jadi dari 2019 ada Kamar Jiwa dibentuk, dan apakah dengan 4 orang yang sama yang sekarang datang ke studio Pro 2? Waktu itu kita baru berdua. Kita project duo waktu itu 2019 dengan 2 album ya yang sudah kita hasilkan secara indie sampai bergeser, sampai berjalannya waktu kita ketemu dua orang ini. Dua orang yang awal siapa tuh? Lukman sama Septa ini kan. Awalnya kita, mereka sebagai additional player ya awalnya itu kan. Terus saya pikir kenapa sekalian gak direkrut aja itu. Maksudnya biar kita gak pusing nyari additional player gitu kan. Udah sekalian aja. Faktor kasihan juga kan. Enggak sih ya. Karena udah serak juga mungkin. Oh, jadi awalnya tuh berdua doang? Iya. Saya sama Fauzan awalnya. Ya emang gitu kalau pengantin baru tuh berdua dulu berdua, pasti. Ya? Seiring berjalannya waktu, bertiga nambah kan. Nambah satu kurang lagi. Satu lagi. Jadi bener. Empat ya. Yang bener. Akur ya kalian ya. Mereka nih sama ini bisa aja jadi duta BKKBN. Oh iya. Ya kan dua anak cukup. Oh, iya. Berarti Kak Septa sama Lukman. Itu adalah anak-anaknya ya. Yang akhirnya ketemu di perjalanannya Kamar Jiwa. Mm-hmm. Tapi dari awal namanya emang Kamar Jiwa. Emang Kamar Jiwa. Kamar Jiwa yang artinya adalah apa ya? Filosofi sih sebenarnya artinya ya. Jadi kita itu menginginkan sesuatu yang kita hasilkan itu menjadi sesuatu yang pribadi untuk mendengarnya gitu kan. Karena diharapkan kayak kamar, gimana sih kita punya kamar kan pasti sesuatu yang paling privacy kita lakukan di kamar kan ada gitu kan. Jiwa itu biar setidaknya sampai kita dengerin tuh meresapi gitu loh. Sampai kita bisa menjiwai satu karya itu. Itu sebenarnya itu filosofinya. Itu alasannya. Oh, iya. Dalam ya. Kenapa enggak kamar pribadi gitu? Atau kamar pas gitu kan? Biar lebih private lagi. Enggak kamar pas juga. Oke, jadi Kamar Jiwa itu maknanya ya. Dalam banget ternyata ya. Sempet ada ini enggak kepikiran lagi untuk nambah personel mungkin dengan 4 ini kurang gitu berasanya? Saya sih pengennya banyak kayak tarian Aceh gitu ya. Kebanyakan itu, kebanyakan, mohon maaf. Nanti susah bagi V-nya. Nah, benar. Susah bagi V-nya ya, 4 aja udah pusing ya. Udah lah, kalau menurut aku udah 4 aja lah ya. 4 aja ya, pas ya. Oke, Kamar Jiwa. Iya. Ini dengan formasi 4 orang yang akhirnya menghasilkan karya juga di masa pandemi COVID-19. Waktu berdua dulu deh, dulu udah meluncurkan berapa karya? Dua album, terus berapa EP ya, Mat? Satu EP ya? Dua album, satu EP. Dua album, dua EP. mohon maaf, apakah butuh waktu untuk rembukan dulu? Gak apa-apa, kalau butuh waktu kita kasih. Ya. Dua album, terus dua EP ya. Dua mini album. Yang tenang sama yang apa ya? Akustik ya, live akustik ya. Karena saking lamanya, dan saking banyak saking karyanya. Benar ya, langsung dua album, dua EP. Nah, setelah berempat, kira-kira berapa karyakah yang sudah mereka keluarkan nanti ya, sahabat kreatif ya. Kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi bareng sama teman-teman dari Kamar Jiwa. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online. RRI 30 Detik. Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo.
Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong, Pak. Kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Di suatu negara, ada beberapa bentuk nasionalisme, yaitu nasionalisme kewarganegaraan disebut juga dengan nasionalis sipil, yaitu bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, kehendak rakyat atau perwakilan politik. Nasionalisme etnis. Bentuk nasionalisme ini adalah semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Nasionalisme romantik atau organik atau identitas. Bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik secara organik, yaitu hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Nasionalisme budaya. Bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Nasionalisme kenegaraan. Bentuk nasionalisme di mana masyarakatnya memiliki perasaan nasionalistik yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nasionalisme kenegaraan sering dihubungkan dengan nasionalisme etnis. Terakhir, nasionalisme agama. Bentuk nasionalisme di mana negara memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama. Kami putra dan putri Indonesia. Pertemukan semesta di bawah harapan dan mimpi yang sama, masa depan bahagia dan cinta. Kita adalah dua hati yang terluka yang mencoba berdiri tetapi bersama saling bergandengan tangan sekedar untuk menguatkan. Namun seiring waktu kembali seperti semula, sama-sama semakin terluka, sama-sama patah, terasa terbenam, tak berharga dan tersingkirkan. Dan pada akhirnya kita adalah dua cerita berbeda. Tujuan kita tak lagi sama, kita berbeda arah. Kembali menjadi dua orang asing, seperti sedia kala.
seiring waktu kembali seperti semula, sama-sama semakin terluka, sama-sama patah, terasa terbenam, tak berharga dan tersingkirkan. Dan pada akhirnya kita adalah dua cerita berbeda. Tujuan kita tak lagi sama, kita berbeda arah, kembali menjadi dua orang asing seperti semula. Dan pada akhirnya kita adalah dua cerita berbeda. Tujuan kita tak lagi sama, kita berbeda arah, kembali menjadi dua orang asing seperti sedia kala. Saling melupakan, akan ada yang datang dan pergi. Ada satu atau dua membawa bahagia, lalu kita tinggal cerita. Beri tepukan yang gemuruh. Kabar jiwa dengan lagu yang pertama kita, sahabat kreatif. Kita itu berarti aku sama kamu gitu loh ya. Kalau cuman aku doang yang berjuang itu bukan kita namanya. Namanya? Bye ya. Iya, kita itu sama-sama gitu. Benar. Tapi lagunya tadi dalam banget ya. Nah, kita enggak ngerti nih kita versinya Kamar Jiwa gimana, kita enggak ngerti. Oke, kita langsung tanyain aja ya sama yang empunya lagu, teman-teman dari Kamar Jiwa. Kita ini tentang apa sih sebenarnya kita ini? Tentang apa ya? Mas penulis lirik gimana? Siapa penulis liriknya? Mas Fauzan. Oh, Mas Fauzan. Hampir okay. hampir semua lagu Kamar Jiwa dia yang nulis. Kelihatan sih dia pakai masker aja, kelihatan kalau dia puitis dan pandai merangkai kata. Sendu gitu ya, orangnya ya. Okay. Seneng dusel. Gimana, Mas Fauzan? Kita ini sampai akhirnya bisa bikin lagu kita ini gimana ceritanya dan tentang apa lagunya? Sebenarnya hal-hal tentang hal umum aja sih, tentang dua hubungan dua orang cowok cewek. Waktu itu waktu nulis lagu ini tuh lagi rame-ramenya tentang ghosting, tentang self reward, self love gitu. Ya gitu. Jadi ya kepikiran aja sih, kalau itu kan harusnya dua orang kita. Kalau satu orang ya bye, kata Mas. Iya tuh kan. Iya. Emang kita bikin lagu ini bareng sebenarnya dia. Iya. Inspirasinya dari Aris ya. Iya, cuman aku udahlah, lu aja yang ini ditulis nama lu aja. Berarti ini juga termasuk lagu yang masih baru ya, masih seger gitu ya? Masih, album terakhir ini. Oh, ini lagu terakhir. Di album terakhir. Terbaru. Karena kan ghosting emang barusan aja kan, enggak yang di tahun 2019 pas mereka baru lahir, belum ada ghosting waktu itu. Setia semua orang. Iya, benar. Setia semua. Habis itu corona. Benar, habis setia tiba-tiba ada fenomena pelakor. Oh iya benar. Ya kan? Habis itu corona. Ghosting. Muncullah ghosting. Nah. Oke. Jadi kita ini ceritanya itu ya. Jadi kenapa liriknya juga dalam banget, itulah gitu. Nah, ini juga proses pembuatannya berapa lama berarti dari merumuskan lirik sampai akhirnya jadi nih satu lagu kita? Ya, kalau bikinnya berapa? 2 hari ya? Bikin penulisan sama gabung sama musik, karena ini kan kita berjauhan ya. Saya lebih banyak di
Purwokerto juga waktu itu. Sementara Mas Auzan di Singapura ya. Di Timbuktu. Mas Fauzan di Semarang. Jadi waktu itu memang saya ada pekerjaan lain yang lebih banyak menyita waktu di Purwokerto. Jadi kita by WA itu, dia ada lirik, terus saya juga coba sempatkan waktu untuk nyari musiknya. Ada beberapa revisi lirik yang harus disesuaikan dengan patahan nadanya juga gitu kan, biar masuk seperti apa enaknya untuk nyanyi gitu kan, sampai sekitar satu mingguan lah kalau satu minggu ya. Jadi yeah. Gitu kalau musisi kondang mah meskipun beda kota ya kan, bisa ya. By WhatsApp doang ngobrolnya jadi lagu loh. Oke, nah tapi aku penasaran apa peran dari Mas Septa dan Mas Umam di lagu ini? Peran saya sebagai musik arranger ya, musik director juga. Untuk Septa dia lebih ke apa ya, komposisi gimana bagusnya, melodi seperti apa. Oke, okay. Kalau Mas Lukman? Mas Lukman jelas bass, pengisi bass ya. Oke. Okay. Gak ada andil penulisan lagu, gak ada Mas ya? Lukman, gak ada. Jadi ntar lah nanti di album berikutnya ya, kita tunggu tiba-tiba lagu keluar yang bikin Mas Lukman. Boom, gitu lah. Ini belum dikeluarkan semua Mas Lukman. Oh gitu. Semua? Skillnya masih dipendem dulu. Oh. Gak mau congkak dia ya. Untuk album selanjutnya masih ada banyak kejutan nanti. Iya, kan? Iya. Nanti jangan-jangan Mas Lukman bisa semua disingkirkan semua justru ya. Malah bahaya ya kan, makanya Mas Lukman diem-diem aja tapi pasti gitu ya, ya Mas Lukman ya. Oke. Tadi kalian bilang kita ini ada di album terakhir gitu kan? Bukan terakhir sebenarnya sih. Album terbaru. Album terbaru bener. Karena masih banyak album lagi nanti. Iya bener. Amin. Di album terbaru kalian yang kapan tuh berarti ada album baru? Januari 2021. 2021 Januari. Januari 2021 akhir kalian ngeluarin album baru. Yeah. Ada berapa materi di situ tuh? 9. Tuh kan sangat produktif loh mereka. Keren ya. 9 lagu. Sebenarnya ini ada beberapa yang lama, ada beberapa yang memang materi lama. Materi baru juga ada beberapa yang memang lama. Ada bahkan ada satu lagu itu seperti Bumi itu hampir saya lupakan, saya buang gitu kan. Cuman kok masih kepikiran terus gitu kan. Coba saya sharing sama Fauzan waktu itu, ini ada nada seperti ini dan kebetulan lirik pertamanya saya yang bikin juga, terus dia kan bisa lebih menyempurnakan gitu kan. Oh, ini masuk. Coba dibikin akhirnya. Jadi, itu materi seperti Bumi itu kurang lebih sebenarnya dari awal saya gabung untuk Kamar Jiwa itu sudah ada, cuman baru jadi dijadikan sempurna itu 2021. Oh, jadi belum pernah rilis emang lagunya. Belum jadi memang. Oh, belum jadi. Kelihatan embrionya. Masih PDKT. Tapi udah ya, ada liriknya waktu itu. Lirik pertama aja. Lirik pertama iya. aja. Nana. Ya, jadi memang kadang kita bikin album itu enggak semuanya baru gitu kan. Ada beberapa yang memang ini pas untuk momen sekarang gitu kan. Ini pas untuk mungkin dipendem dulu gitu. Oke. Nah, kenapa seperti Bumi akhirnya dilahirkan kembali gitu di akhirnya dibrojolin ya. Dibrojolin gitu kan. Tadi baru embrio kan. Nah. Karena saya kepikiran terus waktu itu. Apa yang bikin kepikiran? Apa ya? Penasaran gitu. Ini kayak ada satu yang memang harus saya taklukan gitu kan. Istilahnya kalau memang satu tantangan enggak bisa ditaklukan itu buat kita kayak gimana ya? Enggak bisa tidur tenang kayaknya. Gitu. Oke, okay, jadi setiap malam kepikiran iya. ya. Nah, tentang apa emang lagunya sebegitu dipikirin dan akhirnya dibrojolin kan? Benar, sampai setiap malam overthinking gitu kan. Iya, akhirnya saya mencoba mengaitkan sama sesuatu yang sering terjadi di sekitaran kita juga itu. Ini seperti Bumi itu ibarat tentang kesetiaan ya. Ada yang LDR, ada yang kerja di satu tempat yang banyak godaannya juga gitu kan. Dan kesetiaan itu memang untuk saat ini memang sudah jarang ya. Dan itu coba kita angkat lewat album dengan judul Seperti Bumi itu. Akhirnya brojol beneran Seperti Bumi dan masuk di album terbaru. Album terbaru ya. Dan
judul albumnya pun juga Seperti Bumi. Betul. Iya, betul. Oh, oh, judul albumnya Seperti Bumi. Iya. Terus ada single yang judulnya Seperti Bumi. Iya, oke. Okay. Pasti spesial banget nih. Spesial banget dong. Ya, dan ini pasti juga yang di rumah penasaran pasti ya. Yeah. Lagunya kayak gimana ya? Bikin mereka sampai terngiang-ngiang. Nah, setiap malam kepikiran yang akhirnya dirampungin, digarap beneran. Ya udah langsung aja berarti ini untuk sahabat kreatif Pro 2, terus juga yang lagi nonton kita di RRI Play, rri.co.id, kemudian UCTV channel 130 dan juga Nin Media. Langsung aja masih RRI Net Live Music dari Semarang. Ini dia Kamar Jiwa. Masih di sini,
menjaga hati. Meskipun musim berganti hingga di ujung hari, ku tetap menanti. Nasionalisme diartikan sebagai suatu sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Saya bangga terlahir di Indonesia. Saya akan mencintai tanah ini seumur hidup saya. Saya akan menjaganya dengan apapun yang saya punya. Saya akan menjaga kehormatannya seperti saya menjaga diri sendiri. Saya akan selalu menjaga mimpi-mimpi saya terus hidup bersama tanah air tercinta ini. Kita bersatu padu, tegapkan langkah maju, jayalah. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah gak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting. Mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita. Biar nggak jadi korban hoax. Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa, yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Nasionalisme dapat kita kenali dari karakteristiknya. Nasionalisme memiliki ciri-ciri antara lain adanya persatuan dan kesatuan bangsa, adanya organisasi modern yang sifatnya nasional, perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tengah rakyat. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran, sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia. Dengan ciri-ciri, rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Masih di RRI Net Live Music dari Semarang. Yeay, Kamar Jiwa sahabat kreatif barusan bawain lagu yang bikin mereka kepikiran. Akhirnya dirilislah di album terbaru mereka yang judulnya sama juga seperti Bumi. Nah, ya. Jadi judul albumnya dan judul lagunya sama. Benar. Ya, seperti Bumi. Dan kita sekarang tahu kenapa alasannya. Karena lagunya emang keren. Iya dong. Emang bagus gitu ya. Dan lagu seperti Bumi ini ternyata responnya juga keren banget ya. Dari penikmat musik kalian ya, teman-teman Kamar yeah. Jiwa ya. Yeah. Kalau alhamdulillah ya. Kalau kalian lihat respon dari teman-teman ini seperti apa? Ya senang ya. Akhirnya sekian lama kita bikin karya, responnya cukup diterima dengan baik dan itu memacu kita untuk lebih bisa memberikan karya yang
yang lebih baik juga gitu. Okay. Dan tentunya setiap karya yang kita bikin itu nggak sekedar untuk hiburan semata, tapi ada pesan di dalamnya juga gitu. Dan termasuk keseriusan itu ditunjukkan dengan udah ada MV-nya juga, Ari. Oh iya, udah ada MV-nya juga. Udah ada MV-nya ya, teman-teman ya. Udah. Untuk Seperti Bumi ini. Iya, berbentuk animasi ya. Berbentuk animasi. Kenapa enggak yang beneran gitu? Kenapa pilihnya animasi? Jauhan waktu itu ya. Jauhan lagi ya. Oh, karena jadi emang ini, kondisi ya. Iya, kreativitas mereka emang benar-benar diuji gitu loh. Karena waktu itu emang awal-awal PPKM ketat banget ya. Jadi enggak bisa kemana-mana gitu. PSBB waktu itu. Oh iya, PSBB. Iya. Belum PPKM ya. Oke, kita tebak-tebakan. Setelah PSBB ke PPKM, abis ini istilahnya apa kira-kira? Sosiologi. Abis ini enggak ada lagi. Udah selesai ya. Amin. Setelah ini selesai ya, jangan jadi, sampai ada lagi. Misalkan butuh model video klip gitu, boleh nanti ke manajer saya. Yang mana manajernya kalau boleh tahu? Tunjuk ada, aja. Inisialnya Ucup. Boleh nanti kita atur lah ya. Bisa. Enggak kuat bayarnya gimana? Enggak mahal. Nasi kotak. Murahan ya. Murah ya. Oke, aku penasaran kalau Kamar Jiwa ini tipikal musisi yang seperti apa gini. Beberapa yang lain, mereka kalau bikin lagu itu ada yang liriknya dulu, baru lagunya, baru songnya. Baru apa namanya? Nadanya. Nah, ada beberapa yang nadanya dulu, baru liriknya gitu kan. Kalau kalian tipikal yang gimana tuh? Kita sih tipikal apa ya? All around sih, dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa, karena karya itu nggak datang harus baku lirik dulu atau apa, enggak gitu kan. Ada beberapa yang emang nada dulu, misal pas saya lagi jauh kan, terus saya ke Fauzan, ini ada nada seperti ini, kira-kira gimana? Terus dia okay, gitu kan. Terus kita sharing juga ke, ya untuk yang sekarang ya, kita sharing juga untuk ke Lukman, ke Septa juga seperti apa gitu kan. Oh iya bagusnya seperti ini. Ya udah, begitu komposisi udah ini, baru liriknya pun menyesuaikan terutama beat atau mungkin nuansa dari lagu itu enaknya dibawa untuk apa gitu kan. Untuk ke arah mana? Iya, sebuah pesan apa gitu kan. Itu nanti tugas dari Fauzan gitu. Oh, jadi masing-masing udah ada tugasnya sendiri gitu ya? Iya, karena kita nggak pengen one man show ya. Oke. Okay. Tapi selain berempat ini, adakah orang lain juga yang kalian libatkan gitu untuk menilai, oh lagu ini udah cocok nih untuk diluncurkan gitu. Ada telinga-telinga lain juga nggak yang ikut mendengar gitu untuk materi-materi lagu kalian? Ada satu manajer kami, Pak. Manajer kami, ya. Ini inisialnya Lord Ayib. Kita tadi main inisial ya. Padahal tuh udah jelas. Udah jelas ya, terpampang nyata gitu ya. Inisial, Lord Ayib ya. Iya, inisial yang membagongkan ini ya sebenarnya ya. Oh gitu, jadi memang ada peran manajer juga ya. Ya, soalnya itu kita gunakan sebagai apa ya, kita posisikan sebagai, kalau kita kan dari kacamata seniman ya, otomatis seniman dimanapun pasti punya idealisme. Iya, karya kita bagus nih gitu kan. Cuman kita juga nggak bisa egois seperti itu kan. Kita coba memposisikan, coba nih sebagai pendengar kayak apa gitu kan. Kadang-kadang dari Mas Ayib bilang kayaknya terlalu ini, coba dikurangin dikit gitu. Oh, okay. Tanpa mengurangi dari pesan akar itu awal lagunya. Jadi ada masukan-masukan juga ya, nggak cuma iya aja manajernya gitu ya. Enggak dong, kalau cuma iya aja nggak dijadiin manajer, ya kan? Iya, jadi itu, memang ternyata gimana ya, istilahnya adalah ya ada tim. Jadi, itulah tim ya. Tim. Nggak bisa semena-mena tadi kalau kata mereka one man show, nggak bisa gitu. Namanya juga grup band. Event solois pun mereka juga ada timnya ya. Itu yang jelas-jelas solo, apalagi grup band gitu loh. Orang banyak, kepalanya banyak juga. Gimana nih kalian menyatukan? Gak usah disatukan deh. Tetap empat kepala ya. Kalau berangkat dari Kamar Jiwa sih memang terutama ya untuk headnya, kita awalnya ya, kita berdua untuk Fauzan sama saya juga gitu kan. Nah untuk formasi yang sekarang gitu kan, kita lebih apa ya, lebih melepas gitu kan. Komunikasi, melepas, komunikasi kita lebih terbuka aja, sih. Lebih terbuka gitu kan. Ini coba Mas Lukman, Mas Septa, coba ada lagu seperti ini gitu kan. Atau mungkin, untuk saat ini sih,
masih saya sama Fauzan yang untuk produksi ide lagu gitu kan. Yang lainnya mungkin sebagai komposer atau mungkin ya sebagai arranger juga gitu kan. Tidak menutup kemungkinan juga nanti suatu saat saya tak ada lagu atau mungkin Lukman ada lagu. Kita gitu, tunggu. Kan, gitu. Kita juga bisa terbuka ya. Iya, terbuka, selalu terbuka. Oke. Okay. Jadi ya benar tadi kalau kita ngomongin teamwork ya, ya inilah mereka bisa melakukan itu dari 2019 meskipun awalnya berdua sampai sekarang ini yang akhirnya berempat. Malah tambah gitu personel gitu ya. Yeah. Tapi pasti ada berantem-berantemnya dong. Maksudnya kayak beda pendapat. Banyak atau ya? Si Bang Fauzan suka telat atau Bang Septa tiba-tiba handphone gak bisa dihubungi seharian. Yang paling bandel siapa sih ini dari empat personel Kamar Jiwa ini? Jelas saya sama Fauzan. Berasa dedengkot ya. Senior boleh bandel. Bandelnya kayak gimana? Mungkin kita masih sama-sama waktu itu masih sama-sama nyari arah untuk musik ini seperti apa gitu kan. Kalau saya sendiri memang dari karena saya basicnya juga seniman, tahu sendiri kan seniman kadang moody juga, kadang enggak apa ya, nggak sesuai, nggak seteknis orang yang terbiasa dengan institusi resmi kayak Fauzan juga kan, dia lebih seniman itu baper mak. Iya, bawa perasaan. Enggak, itu baper banget. Jadi secara teknis kita sangat beda itu. Fauzan terbiasa dengan konsep kerja yang di lingkungannya, saya juga terbiasa dengan idealisme seni saya gitu kan. Ketika dikumpulkan jadi satu. Memang saya seniman gitu. Kadang ayo coba ini diselesaikan lagunya. Saya lagi enggak mood tapi dipress gitu kan terus. Sampai akhirnya itu. Cuman balik lagi untuk alasan apa kenapa sampai Kamar Jiwa seperti ini, jadi apa ya? Kita akhirnya coba flashback lagi satu visi misi yang seperti apa itu. Ya udahlah. Akhirnya saya terbiasa dengan deadline ya, terbiasa dengan satu perencanaan gitu kan. Karena nantinya juga kita sudah memposisikan diri sebagai seorang yang untuk serius gitu kan. Jadi enggak bisa seenaknya gitu loh. Iya, dari tadi seperti pantesan itu. Serius kan. Iya, dari tadi serius. Bercanda. Serius. Iya, ya balik lagi tadi empat kepala pasti dengan empat sifat. Betul. Gitu ya, dengan empat cara kerja mereka, style mereka dan serunya adalah ketika empat kepala empat orang ini tetap ya sampai sekarang tetap bareng-bareng. Benar, gitu karena loh. Disatukan oleh visi misi yang sama. Ya. Nah. Tujuan mereka sebenarnya sama. Emang tujuan kalian apa? Teman-teman Kamar Jiwa. Apa ya? Tujuan kita mewujudkan mimpi aja sih. Oke, mewujudkan mimpi, menyalurkan bakat juga. Nomor satu mimpi. Nomor satu mimpi. Mimpi yang kita jadikan tujuan dengan kendaraan bakat kita. Nah, itu aja sih. Tapi gini, di titik sekarang ngeband itu untuk kalian gimana? Apa? Maksudnya ya memang kalian ini kerjaan kalian cari duit di sini atau ya akhirnya memang hobi tapi karena seneng diterusin atau gimana tuh? Itu dia, kita menyebutnya ini mimpi karena seseorang jadi punya harapan, dia seseorang jadi mau melakukan sesuatu karena dia punya mimpi, gitu. Punya harapan ya. Apa gitu kan? Untuk saat ini sih kalau band itu masih kendaraan kedua sih, pertama ya, kita punya pencaharian masing-masing, semua punya sumber cuan sendiri. Nah, tapi lewat band ini kita pengen lagu kita lebih terdengar luas sih karya kita. Gitu. Ya. Okay. Bijaksana loh dia. Iya, filosofinya dalam ya semua ya. Masing-masing orang tuh ada aja filosofi di dalam kata-kata mereka ya. Oke, jadi memang mimpinya mereka itu adalah memang yang mereka tuju, kendaraannya adalah bakatnya mereka. Iya, dan keren ini masih kendaraan kedua mereka. Betul. Mereka cukup realistis. Maksudnya adalah mereka punya kesibukan masing-masing, mereka punya tanggung jawab masing-masing nomor satu gitu ya, yang harus didahulukan, sumber cuan juga. Tapi yang luar biasa adalah meskipun ini kendaraan kedua
mereka, mereka tetap survive sampai sekarang dan betul, tetap punya karya gitu loh. Iya, dan enggak cuma main-main ya, diseriusin yeah, juga sama mereka ya. Keren banget. Teman-teman Kamar Jiwa, nanti kita mau dengerin lagu-lagu yang lainnya ya, yes, karena udah enggak sabar. Iya. Yeah. Tadi baru berapa lagu? Dua lagu ya? Tadi dua lagu. Sekarang kita akan denger lagu berikutnya, mm-hmm, ya. Lagu ini cukup judulnya sih ringan, mm-hmm, judulnya cukup gampang diapalin, betul, netizen dan pecinta musik mereka, mm-hmm, di kota ini judulnya. Di kota ini, ada apakah di kota ini? Langsung aja, ini dia Kamar Jiwa. Sama kereta senja menunggu sore di peron stasiun. Basah lalu melintas tiba-tiba seiring langkahku di kota ini. Aku pulang dengan segenap kenangan seperti menembus waktu. Tiap sudut kota terlihat berbeda, tapi bagiku semua masih sama. Kaki pun berhenti, ada desir haru dan rindu di hati. Di pantai ini, di mana semua mimpi terkores di jiwaku abadi. Di kota ini, di pajak berjuang demi impian. Di kota ini, sakitnya jatuh lalu bangkit lagi. Cerita kita yang masih saja terngiang. Sekali ini saja sebelum ku benar-benar melepasmu pergi dengan tenang. Karena ku masih saja merindumu. Di kota ini nikmatnya berjuang demi impian. Kota ini sakitnya jatuh lalu bangkit lagi. Di kota ini ku kenang masa indah tanpa beban. Di kota ini ada hati yang tak pernah ku miliki. Kota ini mengajarkanku nikmatnya berjuang demi impian. Dan kota ini mengajarkanku sakitnya jatuh lalu bangkit lagi. Dan kota ini mengingatkanku masa-masa indah tanpa beban. Dan kota ini menyadarkanku arti cinta tanpa pernah memiliki. Karena di kota ini ada hati yang masih tertinggal.
mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, corona mulu. Nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana, Kak? Katanya virus corona itu disebarin sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross-check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu? Terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah sebarin ke grup, gimana dong? Udah, kalian gak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin gak akan bakal kena corona. Sumpah loh. Iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh, ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus, bagus banget. Waktunya kentongan. Dalam rangka tanggap virus corona, jenis masker yang bisa digunakan untuk mencegahnya yaitu masker N95. Lebih efektif dalam membasmi virus, juga lebih mahal harganya dan kurang nyaman digunakan. Masker operasi sekali pakai, lebih murah dan nyaman dipakai. Pastikan sisi yang tahan air, yaitu berwarna hijau atau biru, berada di luar. Dan sisi putih yang menyerap ada di dalam. Jangan menyentuh bagian luar masker, tapi sebaiknya lepas masker melalui tali yang disangkutkan ke telinga. RRI, Radio Tanggap Bencana. Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Pengertian nasionalisme banyak dibuat oleh para ahli di dunia. Tujuannya adalah agar lebih memahami apa arti nasionalisme. Inilah beberapa pengertian nasionalisme menurut para ahli. Menurut Otto Bauer, pengertian nasionalisme adalah suatu persatuan perangkai atau karakter yang timbul karena perasaan senasib. Menurut Ernest Renan, pengertian nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Menurut Hans Kohn, nasionalisme adalah formalisasi atau bentuk dan rasionalisasi dari kesadaran nasional, berbangsa, dan bernegara sendiri oleh sebagian besar masyarakat. Menurut L. Stoddard, nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa. Menurut Smith, definisi nasionalisme adalah suatu gerakan ideologis yang digunakan untuk memelihara otonomi, kohesi, dan individualitas. Gerakan ini dilakukan oleh suatu kelompok sosial tertentu yang dia
diakui oleh beberapa anggotanya guna membentuk atau menentukan satu bangsa atau yang berupa potensi saja. Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Ini bukan ATK ya, ini RRI Net Live Music yang masih live dari RRI Semarang. Dan buat sahabat kreatif yang lainnya juga yang lagi dengerin di 95,3 FM, kamu juga bisa nonton kita berdua dan nonton teman-teman dari Kamar Jiwa pastinya melalui aplikasi RRI Playgo, tinggal di download aja dan nanti langsung dipilih RRI Net ya, nanti langsung muncul. Kemudian bisa nonton juga di UCTV channel 130
7 dan juga di Nin Media. Tonton yang Anda dengar. Yeah. Oh, itu ya? Tagline kita ya. Jadi selain bisa mendengarkan, gak usah diterawang-terawang lagi. Ini Kamar Jiwa nih, wajah-wajah teman-teman dari Semarang nih seperti apa? Seganteng apa gitu. Kan? Langsung bisa dilihat. Meskipun pakai masker ya. Benar. Iya. Tapi gini, Kamar Jiwa ini termasuk menurut aku ya, selain mereka jago bikin lagu, mereka jago nata fit. Fitnya Instagram oke loh. Oh iya. Iya, oh, makanya. Pantesan, langsung centang biru ya. Yang penasaran boleh langsung dilihat. Yang lagi pegang handphone, lagi Instagraman, cek ke Instagram Kamar Jiwa gitu ya. Kamar Jiwa. Ya, kamar cuman jiwa, satu aja ya. Kamarjiwa.official. Oh, kamarjiwa.official ya. Kamar cuman satu official aja ya, sahabat kreatif. Siapa sih miminnya yang megang akunnya? Tuh. Siapa? Hai. Oh, manajer iya, mimin iya. Waduh, besar pasti ya bayarannya ya. Oh iya. Kita daftar aja gimana? Tapi ada, kita gak mampu kalau kita gak mampu lah. Ada targetnya loh kak. Oh, ada targetnya? Harus dapat endorse minimal berapa gitu. Oh, oh berat, berat ya. Berat. Benar-benar mereka ini. Jadi finansial mereka sebenarnya digantungkan untuk Lord Ayip ya. Iya. Digantungkan oleh Lord Ayip ya. Tergantung manajernya loh. Oh gitu, followersnya setiap hari harus nambah 1000 gitu ya. Target juga itu. Target ya, kejar target ya. Okay, iya, jadi silakan lah kalau pengen lebih dekat, pengen kenal gitu ya, silakan dicek Instagramnya Kamar Jiwa Official gitu ya. Iya, iya. Kamar Jiwa Official. Kamarjiwa.official, silakan di follow. Nggak akan di fallback. Karena mereka sombong semuanya. Bukan, maksudnya kan kadang kalau ya gitu dong, namanya iya public figure ya silakan. Kalau pengen kenal lebih dekat, pengen lihat karya-karyanya, update-annya di follow. Bener. Tanpa mengharapkan di fallback. Betul. Gitu. Pengen endorse juga bisa ya. Bisa. Ambil aja ya, produk bisa, yang bisa kalian endorsein. Iya, semuanya bisa. Semuanya bisa. Bener. Zaman sekarang harus semuanya serba bisa. Oh iya. Makanan iya. Baju iya. Kecuali satu. Produk kecantikan kita nyerah deh kalau. Oh. Itu Mas Aris aja. Iya. Produk kecantikan enggak ya. Betul. Saya bingung mereka ya. Agak-agak bertentangan dengan Kamar Jiwa. Bener. Minuman kolagen butuh kalian? Enggak. Aduh. Oke, yang barusan kalian nyanyiin judulnya adalah? Yang tak terhapuskan. Tadi sebelumnya di kota ini lanjut lagi yang tak terhapuskan. Apakah lagu ini juga masuk di satu album yang sama? Iya. Masuk di satu album yang sama ya? Oke, lagu-lagunya ini ada ceritanya satu lagu dengan lagu lain, ada kaitannya gak sih sebenarnya? Kalau cerita lagunya sih gak ada sih. Cuma untuk MV-nya, video musiknya itu kita bikin kayak series gitu. Oh. Ada beberapa lagu yang kita sambungin jadi satu cerita gitu. Tetralogi gitu ya. Tetralogi, 4 video. Tetralogi, ada 4 video dan animasi juga sama? Oh enggak, itu beda bagian dari tetralogi, bukan bagian dari tetralogi yang animasi itu. Oke, okay. Kenapa dibikin tetralogi? Lebih ngirit biaya? Iya itu jadi karena pandemi juga deh. Iya, susah betul, kalau kan? Mereka mau bikin MV yang benar-benar ngajakin banyak orang syuting di mana kan berhari-hari susah ya. Enggak bisa karena kan kita lagi enggak bisa kemana-mana, enggak boleh. Oke, nah bikin MV-nya emang di mana? Masih di Semarang aja atau di Semarang? Di Semarang semua. Oh, di Semarang semua. Jadi semuanya Semarang kecuali satu di Purwokerto gitu ya? Itu yang seperti bumi. Yang seperti bumi itu. Oh, gitu. Proses pembuatan animasinya di Purwokerto. Oh, gitu. Purwokerto mah kota besar emang. Banyak mahasiswa Puerto Rico. Iya, banyak. Puerto Rico. Iya, loh banyak mahasiswa di sana. Jadi memang kalau ngomongin musik di Purwokerto mah juga sama majunya kayak Semarang. Benar. Ya, kan? Kreatif-kreatif juga ya. Terbukti animasi dari teman-teman ini juga dibikinnya di Purwokerto. Jauh gitu. Oke, setelah ini ada ini lagi gak? Projekan lagi gitu untuk bikin MV lagi atau semua lagu yang ada di album kalian ini udah di MV-in? Yang di album terbaru masih kurang satu sih yang belum kita MV-in satu. Yang? Setelah hujan. Setelah hujan. Habis ini mau kita bawain. Itu belum. Setelah hujan yang bikin Mas Fauzan juga? Iya sama Mas Umam juga. Berdua. Dia gak mau sombong orangnya. Gitu, kalau ditanya gitu dia. Tetap sama yang lain ya. Tetap bareng-bareng gitu ya. Oke deh nanti.
Nanti kita bakal dengerin lagu Setelah Hujan ya, sahabat kreatif penasaran juga karena lagu ini belum dibikin MV-nya ya. Mungkin setelah ini mau ada sayembara? Oh iya, ya, siapa kan? Tahu. Silakan langsung nanti tulis di kolom komen ya. Ada ide apa gitu, kalau idenya masuk akal dan memang oke. Relate sama lagunya juga? Akan digarap sama mereka. Oke, bukan siap. Sama kita ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi tetap di RRI Net Live Music. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Sebabkan aroma tubuhmu itu di setiap penjuru rimba layang, dan alam pun seakan tahu aku sedang mengenangmu. Semua luka dan rindu yang masih terasa membisu. Meski sejujurnya aku telah mampu memaafkanmu. Namun langitku masih saja sendu.
dan alam pun seakan tahu aku sedang mengenangmu. Semua luka dan rindu yang masih terasa membilu. Meski sejujurnya aku telah mampu memaafkanmu. Namun langitku masih saja sendu. Bahkan setelah hujan usai, tak mampu untuk menghapusmu. Bahkan setelah hujan usai. Kamar Jiwa. Aduh, ini nih yang bikin bangga. Karena kita punya apa ya, anak-anak muda Semarang yang contohnya kayak Kamar Jiwa ini. Benar, kita yakin mereka masih muda ya. Sepertinya di balik masker ini aman sih. Aman ya, masih muda-muda tapi karyanya udah luar biasa sahabat yes. Kreatif ya. Dan barusan kamu dengerin lagu terbaru juga dari mereka ya. Pokoknya lagu barunya tuh banyak, judulnya adalah Setelah Hujan. Nah, setelah hujan terbitlah pelangi. Wah, kamu SD mana, Dev? SD tadi Kamesra. Ya pasti aku gak satu SD sama teman-teman dari Kamar Jiwa ya. Karena kayak SD kita tuh beda gitu. Beda, kamu mereka SD, kamu ya belum dicetak mungkin. Mungkin loh. Mungkin ya. Mungkin ya. Kayaknya sih benar prediksi kamu, Riz, tapi ya. Oke. Nah, yang mungkin barusan nonton RRI Net Live Music, kita live dari Semarang ya. Ini adalah satu program dari RRI. Jadi nanti gantian bergiliran dari RRI 1 ke RRI yang lain gitu dari ya. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari Miangas sampai Pulau Roti. Oh, luar biasa. Kamu fisika dapat berapa? 20. Itu kan geografi. Dijawab lah. Jadi lupa ya. Jadi lupa. Ya. Jadi Pak, kita mengenalkan musisi-musisi dari banyak daerah. Betul. Gitu. Salah itulah satunya dari Semarang ini. Nah. Walaupun Semarang dikenal dengan budaya-budaya Jawanya yang medok-medok, tapi ini gak ada medok-medoknya sama sekali ya dari tadi ya mereka nyanyi. Oh, gak ada. Orang Semarang mah gini, kita kalau on mic gak ada medok-medoknya. Benar. Entah kalau kita udah off mic baru gitu. Itu namanya profesional. Betul. Ya. Betul. Itu namanya adalah tetap cita rasa lokal, tapi profesional. Iya. Gitu. Cita rasa lokal tapi tetap ya Nusantara. Nah, dipas-pasin. Ini juga yang lagi rame di Instagram mereka. Kenapa tuh? Nusantara ini. Oh iya. Iya kan? Gak kepikiran loh pada. Gimana pinter ya sih? Aku ternyata ya. Loh, ini lagi rame banget dan ternyata memang dibalik gegap gempitanya di Instagram mereka, Nusantara ini adalah satu karya yang juga bisa dibilang baru ya. Dari Kamar Betul. Jiwa ya. Dan karya ini emang edisi spesial kayaknya ya Riz ya. Mereka adalah anak-anak bangsa. Mereka mencintai Indonesia. Dan mereka mengeluarkan karya yang juga ternyata beda sama band-band lainnya. Benar. Band-band lain kan Aku Cinta Kamu gitu-gitu kan. Terus misalkan Tak Ada Gading Yang Tak Retak. Itu lagu tahun gak berapa? Ada ya, gak ada ya. Gak ada gitu, kayaknya gitu kan. Ya. Bila Ku Ditinggalkan. Gitu-gitu kan. Saat Mencintai. Misalkan gitu-gitu. Mereka Nusantara. Luar biasa ya. Ini wujud kecintaan untuk Indonesia juga ya. Kita penasaran sama lagu Nusantara ini. Edisi spesial ya kan. Dari teman-teman Kamar Jiwa. Sespesial apa sih lagu ini teman-teman? Ya, apa ya. Sebuah persembahan ya. Kalau misalnya itu. Dimana untuk saat ini Indonesia mungkin ya tahu sendirilah ya banyak sekali krisis-krisis terutama persatuan ya dan gotong royong juga sudah ya sudah jarang kita lihat juga dan ini kita coba untuk angkat lagi kita coba untuk gugah lagi lewat lagu ini dan dengan harapan semoga ini bisa menjadi satu apa ya pemantik ya, pemantik juga untuk para generasi muda bahwa kita itu sebenarnya satu gitu kan.
tanpa harus melihat perbedaan yang ada gitu kan. Dan kita itu beda itu untuk satu gitu. Betul. Itu aja sih. Bineka Tunggal Ika ya. Ya. Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Iya benar sih. Jarang kan anak-anak muda yang mereka berkarya dan mengangkat tema Nusantara tentang kecintaan akan bangsa Indonesia gitu loh. Jarang banget. Tapi ini emang edisi spesial untuk bulan Agustus, khusus untuk bulan Agustus atau seperti apa nih? Sebenarnya ini udah lama, jauh berapa bulan sebelumnya itu kita cuma pengen bikin lagu yang ada unsur etniknya kan. Oh. Ya. Terutama waktu itu nada dasarnya Dayak ya. Nada Dayak waktu itu. Lalu kita gabungin sama ada Minangkabau, ada Bali, ada Jawa gitu. Iya. Dilalah ketemu liriknya pas Nusantara gitu. Iya, jadi ya sekalian untuk bulan Agustus deh mau kita keluarin gitu. Berarti ide awalnya siapa? Umam. Saya. Semua. Umam. Untuk musik karena ternyata tanpa kita sadari ya dari nada dasar saya main Dayak waktu itu kok nyambung ke Minang, terus nyambung ke Jawa juga, terus nyambung ke ada Sunda juga, dan terakhir juga ada Papua ya. Dan di situ saya nyadar gitu kan, oh ternyata memang kita sebenarnya betapa kayanya musik, betapa kayanya kita gitu, tanpa kita sadari bahwa sebenarnya itu yang harusnya menjadi penyatu kita gitu. Oke. Jadi berawal dari ketidaksengajaan sebenarnya ya, iya. Dari nada dulu sampai akhirnya liriknya Liriknya menyusul akhirnya, menyesuaikan. Oke. Keren ya. Kenapa gini, bikin lagu itu kan bukan hal yang gampang kalau menurut kita ya. Benar. Bikin lagu itu bukan hal yang gampang. Kalau gampang mah kita sebagai penyiar radio Bisa bikin lagu. Tapi gak bisa kan. Padahal kita tiap hari dituntut siaran, kita menggunakan sekian ribu kata setiap harinya. Tapi gak jadi lagu juga gitu. Itu agak gak fair sebenarnya. Hanya omong kosong belaka ya. Itu gak fair sebenarnya. Nah ini sebenarnya butuh bakat atau gimana sih? Atau misalkan orang yang tadinya gak bisa bikin lagu pun sebenarnya kalau belajar bisa bikin lagu atau tetap butuh bakat? Ada latihannya gak sih sebenarnya? Ya latihan sih ada ya sebenarnya. Segala sesuatu memang diasah dari latihan juga. Terus tapi di sisi lain juga ya gimana ya, dibilang bakat ya mungkin ada sekian persen ya. Iya sekian persen. Tapi balik lagi gitu, balik lagi kita bikin band, kita bikin satu karya itu untuk kita nikmati sendiri atau untuk kita persembahkan dengan memberikan pesan gitu loh. Kalau untuk kita nikmati sendiri, kita gak perlu ambil pusing orang bakal suka lagu kita atau enggak. Ya nada terserah kita, lirik terserah kita. Idealis banget gitu kan. Cuman sayang kan kalau misal satu karya itu gak bisa menyampaikan pesan, gak bisa dinikmati orang lain gitu kan. Itu jadi apa ya, kita mempertimbangkan segala sesuatu yang gimana sih ya kalau misal kita punya lagu yang aja kita bisa enak buat dinikmatin gitu kan. Atau mungkin kita lagi running, lagi mobile juga kita lagi dengerin. Atau mungkin kita lagi mengingat sesuatu tanpa kita sadari kita ingat satu lagu. Itu kan sebuah hal yang sederhana sebenarnya. Nah, itu kita mencoba menangkap itu gitu loh. Oke, jadi susah lah iyalah, susah. Iya, pokoknya kudu peka lah ya, harus peka gitu ya, harus tentang apapun yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, aja jadi lagu ya, sama Sabian ya. Kalau mereka bisa jadi lagu. Mereka juga jadi lagu, keren banget ya. Tapi gini, butuh niat gak? Maksudnya gini, mau bikin lagu nih, gue besok jangan diajakin keluar dulu mau bikin lagu. Ya. Gitu. Atau gak perlu gitu lagi, apa aja tiba-tiba bikin, tiba-tiba gak niat bikin tapi jadi lagu aja gitu. Karena atau tadi memang Umam juga bilang ada deadline-nya kan, sesuai dengan planning gitu kalau kamu bekerja. Atau memang diniatin dulu, jangan seminggu jangan diajak keluar dulu mau bikin lagu gitu misalnya. Medi gitu ya. Atau gimana nih? Ini yang saya rasakan, setiap melakukan segala sesuatu ya. Terutama kita bicara kamar jiwa ya, terutama untuk membuat lagu. Itu seperti saya merasakan kayak sebuah energi bahwa
itu harus jadi gitu loh. Dan itu kebentuk. Entah itu kita diniatin atau enggak, kadang saya juga dalam perjalanan juga lagi perjalanan jauh, terus kok tiba-tiba nemu nada gitu kan. Terus juga kadang kita lagi duduk aja sore atau mungkin lagi ngopi juga. Bahkan kadang di sibuknya aktivitas pun kita bisa nemu. Jadi kita enggak membatasi harus diniati. Cuman kita kalau sudah berada di satu titik atau di satu posisi tertentu, itu nanti bakal sekitar juga kita bakal kebentuk sendiri gitu Jadi kayak semacam ada penyesuaian alami gitu lah. Ya bisa diniatin, bisa enggak juga kan. Mungkin situasi, diniatinya kalau udah agak jadi nih misalkan udah dapet nadanya, udah ada linknya. Udah jalan ya. Ya terus barusan mereka niat untuk dirampungin gitu ya. Nah, di situ terjadi deadline akhirnya. Iya. Oke. Jadi karena nanggung juga kalau enggak diselesain nanti enggak dapet inspirasi lagi, akhirnya diselesaikanlah lagu-lagu dari teman-teman Kamar Jiwa ini ya. Masih ada lagu lain gak sih di album kalian ini? Ada 9 lagu. Total 9 lagu ya? Iya. Sudah ada MV-nya semua, tinggal satu doang tadi ya? Yang setelah hujan. Yang setelah hujan ya. Kita tunggu juga nih, sahabat kreatif. Tadi kita udah buka sayembara ya. Iya. Komen di postingan Instagram terbarunya Kamar Jiwa. Benar, ya. Jangan lupa di follow dulu. Kamarjiwa.official ya, sahabat kreatif ya. Nanti ide yang paling oke akan dipertimbangkan ya. Iya bisa. Atau kalau mau bikin MV di bawah hujan langsung biar mendalami, boleh. Ya. Apapun diterima idenya sahabat kreatif ya. Oke, dari kita udah sempat mention Nusantara Nusantara gitu kan. Ini jadi satu produk yang spesial kalau menurut kita, dan tadi juga sudah sempat kita bahas cita rasanya beda, temanya beda, dan sekarang kita mau kenalkan juga nih untuk yang nonton, yang dengerin RRI Live Musik kali ini. Okay, ya. Tapi kita juga mungkin harus memperkenalkan lagi Kamar Jiwa media sosialnya dong, biar di follow selain media sosial ada Instagram, media apalagi? Sosial apalagi ada YouTube channel mungkin? Iya, kita punya YouTube channel ada Kamar Jiwa Official juga namanya. Itu kalau teman-teman kebetulan buka itu ada iklannya, tolong jangan di skip. Untuk biaya mereka. Iya mereka iklan, cukup jujur loh ya. Iya tolong kalau ada iklan jangan di skip. Ditonton ya sampai selesai ya, walaupun 5 detik bisa di skip sebenarnya ya. Itu sebenarnya juga nanti bakal dirasakan ketika seseorang sudah berniat untuk bikin YouTube. Pasti pesannya seperti itu. Iya benar. Saya belum bisa pesan gitu karena belum ada iklannya. Ya, jadi belum. Iya. Nantilah ya. Iya. Pelan-pelan ya, alon-alon asal kelakon ya. Jangan lupa juga sering-sering request lagu Kamar Jiwa ya. Apapun pokoknya dari Kamar Jiwa, sering-sering request aja di Pro 2 FM Semarang. Atau setelah ini bisa masuk nih di Pro 2 FM kota lain ya. Iya benar dong. Biar bisa dinikmati sahabat kreatif yang lain. Betul. Gitu lah di kota-kota lain. Ya udah kita pamit. Yes. Oke, itu dia RRI Net Live Music kali ini dari Semarang, dan nantikan episode-episode berikutnya dari kota-kota yang lain. Iya, kira-kira minggu depan dari kota mana? Ya nggak tahu, lupa. Rahasia. Rahasia ya, pokoknya tonton terus aja RRI Net Live Music. Kita bakal kenalan juga dari band-band atau musisi-musisi lain di Indonesia dengan bakat-bakat mereka yang luar biasa juga. Ya udah, aku Devina pamit. Aku temannya Devina Aris Ardian pamit. Teman-teman Kamar Jiwa juga pamit, tapi kita bakal tonton, kita bakal dengerin satu persembahan terakhir dari teman-teman Kamar Jiwa Nusantara. Bye. Senantiasa ada di setiap purnama, batera penjalan tak pernah lelah menelusuri sungai dan samudra. Oh, 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 oh.
ojo merona doantara rimba tingginya acala terhampar luas meluk erat bumi nusantara. Rasa seribu kasa takkan pernah membuat kita berbeda. Seribu warna dan bahasa terjalin dalam satu jiwa. Indonesia bersatu. RRI Live Music.